Pada tahun 80-an, di Pulau Bayan dibangun hotel mewah bernama Marina Club. Namun saat ini hanya menyisakan bangunan tua yang terbengkalai dan tak terurus. Dari penelusuran Diamond TV di lokasi pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, tampak bangunan hotel tersebut tak terawat, atap berlobang, dinding dimakan rayap, dan jendela hotel mulai pecah. Sangat disayangkan pula yang memiliki tempat strategis ini kini tidak dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah setempat. Akin selaku warga Tanjung Pinang mengatakan, dulunya tempat tersebut adalah tempat bersejarah di masa kerajaan. Tanah ini sekarang dimiliki orang luar. Pulaunya pulau apa namanya? Pulau Bayan. Pulau Bayan. Ya. Itu sejarah kok ya? Sejarah lah. Sejarah. Banyak orang tahu lah sejarah sini. Karena orang yang tua-tua udah tahu semua. Udah tahu ya? Ya. Jadi zaman apa kerajaan ya? Iya. Kerajaan ya. Ini kan orang luar punya kan? Orang luar tanya, tatap kita posisi siapa tatap? Oh gitu ya. Akin menambahkan, di Pulau Bayan tersebut dibangun perhotelan, namun sekarang tutup dan tidak terawat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.